Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan kembali mengadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB yang diadakan di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada hari Minggu 27 Agustus 2017. Kegiatan yang berlangsung sangat meriah dan ribuan warga membadati lokasi HBKB yang berlangsung di Jalan Mampang Perapatan Raya hingga Jalan Warung Jati Barat, Simpang Pejaten Village yang dimulai pukul 6 hingga 11 siang. Pelaksanaan HBKB Jakarta Selatan tahun 2017 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mampang Perapatan ini merupakan pelaksanaan HBKB yang pertama kalinya dalam rangka menciptakan udara bersih di wilayah Jakarta Selatan sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Kegiatan HBKB Jakarta Selatan yang diadakan di Jalan Mampang Perapatan Raya hingga Jalan Warung Jati Barat diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya sepeda santai, futsal, senam kesegaran jasmani, drum band, seni tradisional, bazar kuliner kaki lima, pelayanan masyarakat, perpustakaan keliling, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan, acara HBKB ini merupakan yang perdana di wilayah Mampang Perapatan, di mana sebelumnya HBKB Jakarta Selatan dilaksanakan di daerah Manggarai. Arifin menambahkan, kegiatan HBKB tersebut akan digelar setiap sebulan sekali di minggu ketiga. Selain sebagai sarana warga untuk olahraga dan melepas kepenatan dari rutinitas hari-hari, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara yang ada di wilayah DKI Jakarta. Car Free Day kita hari ini luar biasa. Luar biasa, menyemut di mana-mana. Ya, 2,7 km sepanjang jalan itu kiri kanan. Semua manusia, ya, berbagai aktivitas, ada kegiatan seni, olahraga, dan lain sebagainya. Tumplek habis semua, warga Jakarta Selatan seluruhnya datang ke sini. Ya, ini mudah-mudahan menjadi cikal bakal yang baik, ya, karena ini memang perdana kita selenggarakan di Jalan Mampang Perapatan ini, ya. Dan ternyata di luar dugaan kita, gitu, ya. Yang awalnya kita pikir nggak seramai ini, ternyata luar biasa ramainya. Ternyata masyarakat kita butuh ruang-ruang publik, ya, yang bisa digunakan oleh mereka, berbagai aktivitas mereka. Ya, banyak kan kegiatan, ada futsal, ada drum band, ya, ada kemudian pemberian edukasi kepada warga, dari kesehatan, dari BP POM dan lain sebagainya, ada yang senam, macam-macam. Semua aktivitas, semua numplok hari ini di Mampang Perapatan. Kenapa memilih jalur Mampang Pejaten sih, Pak? Jadi gini, Jakarta Selatan ini pada awalnya Car Free Day-nya di Manggarai. Pada awalnya ya, di Manggarai. Tapi kemudian, karena di jalan itu sedang ada pelaksanaan pekerjaan MRT, maka kemudian kita alihkan. Kita alihkan beberapa tempat. Kami melihat dari aspek kajian lalu lintasnya dari teman-teman suku dinas perhubungan, kelihatannya lebih cocok di sini, di Mampang ini. Makanya kemudian hari ini kita lakukan tempatnya Car Free Day, kita pindahkan di Mampang Perapatan. Ini juga kayak gini, biar warga di sini pada sehat semua, nggak jauh harus ke Bundaran HI untuk lari paginya. Oh, kalau seandainya ke Bundaran HI kan jauh dari sini. Kalau di sini kan banyak penduduk, warga kiri belakang banyak warga sih. Bu, dari ini, dari mana? Depan JMC. Depan JMC. Dari Buncit. Dari Buncit. Berarti selama ini selalu ke HI buat ini apa? Iya, biasanya itu. Jadi kadang-kadang kan kalau ke HI apa? Kadang-kadang nggak mau, jauh kan harus pakai kendaraan. Kalau ini kan nggak, cuma ngelompat udah nyampe. Dari Jalan Mampang Perapatan Raya, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.